Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesros dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada Ayu yang sedang jalan-jalan pagi bersama dengan Anwar dan juga seluruh tim dari Media Nusantara, Star Media Nusantara. Artis-artis kece, badai, dan pastinya semua berkumpul dalam satu agenda, yaitu jalan bersama dengan Bapak Haritanu. Dan juga di sini sepertinya ada calon Presiden RI 2024 mendatang, yaitu Ganjar Pranowo. Wah, sepertinya Ayu dan juga kawan-kawan dari Star Media Nusantara sudah mulai ikut menggerakkan nih pawai dan juga sekalian jalan sehat dan bertemu dengan salah satu sosok yang akan menjadi orang nomor satu di Indonesia. Tapi yang menjadi sorotan yaitu kecantikan Ayu Ting Ting yang hari ini poninya berubah. Ayu Ting Ting hari ini memakai poni yang sangat cantik, mirip banget ya sama Yuni dari Korea nih, ditemani oleh Anwar yang selalu ceria juga. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini yang memang sangat kece, badai, luar biasa. Rambut dan juga poni barunya jadi sorotan nih pemirsa. Sebelum beranjak jauh mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, malam hari ini Ayu Ting Ting dan juga para sahabat akan tampil di salah satu panggung megah luar biasa, yaitu Pesta Fora. See you tonight at Pesta Fora. Tulis Ayu Ting Ting di Instagramnya nih ya, yang mengajak kita semua untuk ikut memeriahkan Pesta Fora hari ini. Inilah suasana dan juga kondisi saat ini ya di lapangan yang akan dijadikan off air Ayu dan juga sahabat-sahabat yang lainnya di acara Pesta Fora nih pemirsa. Sangat ramai walaupun baru dibuka nih. Bagaimana kondisinya malam nanti? Wah, Mimin pastinya akan memberikan informasinya untuk sahabat semua di rumah. Semua tiket dan juga pengunjungnya sangat membeludak nih pemirsa, karena ingin melihat sosok cantik yaitu Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa kelanjutan informasi yang Mimin sajikan, jangan sampai di skip ya, karena informasi-informasi terhangat selalu Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat beristirahat untuk sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena Boni ketemu lagi ya, ketemu lagi ya.